Yo, what's up? Selamat datang lagi kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal mainin lagi GTA Zombie-nya. Akhirnya nih, gua lanjutin lagi ya. Gua itu, lanjutin enggak. Dan ini gua sekarang berkomitmen tiap minggu pasti ada satu episode GTA 5 Zombie-nya ya kan. Kalau minimal satu ya, maksimal dua. Oke, kalau kalian suka silakan klik tombol like-nya dulu sebanyak-banyaknya. Dan bagikan ke teman-teman kalian semua biar pada nonton woy. Dan sekarang ini masih belum terinspeksi zombie ya kotanya. Oke, mari kita bakal menginfeksi. Kok gue yang menginfeksi? Oke, 3, 2, 1, infeksi. Oke, sekarang sudah terinfeksi ternyata. Oke, ini, nah, udah kosong ya. Tidak ada satu orang pun yang hidup kecuali kita. Ada tuh, ada di map tuh. Di map ada biru-biru blue. Nah, di sini ternyata, woy. Oke, mari kita jemput ya. Oke, dan... tapi kita nggak punya mobil nih ya. Berarti kita bakal jemput satu doang nih. Oke, lu ngapain lu, ha? Ngapain, ha? Datangin gua aja nggak sanggup ini zombie. Wede, sombong ya. Bisa sombong gitu ya kan? Karena naik motor, tor. Ngapain? Hah? Ngapain? Hah? Nah, kita loot dulu ya bentar. Tidaknya ada lah yang di loot gitu kan, biar kita bisa bikin tank maksudnya markas coy, markas ya naik ya. Kita setidaknya jemput satu teman kita dulu ya, survivor kita namain teman aja deh ya, satu teman kita jemput ya, biar kita punya pelindung lah, bodyguard ya kan, bukan bodyguard juga sih, biar bantu kita membasmi para zombie luknut nut. Oke, kita bakal jemput dia dulu, cuy. Jemput dia di mana nih? Nah, sini nih. Nah, pada lari mau kemana? Oi, yang punya senjata aja nih. Yang punya senjata malah cewek, cuy. Yang mana ya? Yang berotot kan enggak ya kan? Biar tangguh dia kan, enggak juga deh. Inilah. Ini aja ya. Mana? Aduh, mentok lagi. Astaga, ya mereka nih terlalu barbar, coy. Terlalu barbar lang. Oke, you follow me ya. Oke, langsung follow me. Dah, yang cewek ini aja ya. Soalnya cowok tadi dia cepat banget larinya, coy. Nggak kekejar kita. Oke, jadi yang ini saja. Dia juga udah punya senjata nih, mantul banget senjatanya, anjay. Oke, ini lama kelamaan jadi istrinya nanti nih. Oke, ada lagi nggak di sini nih? Kayaknya ada yang nembak-nembak nih di sini nih, di atas kah? Gak tau dah, bodo amat. Kita bakal cari... tapi ini harus kita bunuh dulu nih, coy. Kalau nggak dibunuh, dia nantinya bakal... Oke, kita biarin. Oke, dah kita bunuh ya. Nanti tidak ada teman kita lagi yang lain gitu loh. Jadi kita harus bunuh dia. Kita harus bunuh dia dulu gitu kan. Oke, mumpung di sini... jangan deh ya. Nih, gue mau ke toko di sini mau beli makanan sama minuman, tapi nanti aja lah. Ini nanti si ceweknya nih malah dimakan zombie, terinfeksi zombie nanti ya. Nah, ini dia, gue bingung nih. Kita bakal keliling-keliling cari tempat. Harusnya enaknya di tengah kota sih. Tuh, kayaknya tuh situ enak tuh. Enaknya di tengah kota, di tempat yang tinggi, bodo amat, kecil ya kan. Gak apa-apa, kecil. Nanti kita juga bisa pindah kok. Gak di situ aja ya gitu, Ken. Why? Tempatnya bagus sih kayak gini nih. Cuman tempat tangganya gak ada kan? Tuh tangga doang. Cuman tangganya segitu. Wih. Wow. Apakah ini suatu mujizat jejat-jejat? Ayo naik. Oke, semoga dia langsung naik. Nah, dimakan zombie. Terinfeksi, dia melanga pelongo. Tuh. Yaudahlah, bodo amat. Gua naik aja dah ya. Waduh, tinggi banget nih tempatnya, cuy. Kayaknya kurang pantas ini ya. Ribet naiknya ini. Nah, naiknya ribet, bet. Nih, naiknya keliling. Wah, di parkiran sono bisa tuh. Tuh, parkiran sebelah tuh aja deh ya. Di sini kita coba lihat dulu ya ke atas ya. Kita coba survei tempat dulu gitu kan. Apakah sebagus apa gitu kan. Tempatnya strategis apa gitu loh.
Soalnya di situ sama sini kan sama-sama tengah tuh, tinggal dipagarin aja tempat naiknya, coy. Jadi kita tinggal cari resource dulu buat bikin gate ya, atau pintu gerbang gitu loh, biar nggak bisa masuk para zombie Lucknut. Nah, kan terlalu tinggi gitu kan. Betul nggak? Betul nggak? Komen di bawah. Ini terlalu tinggi kan tempatnya? Ini coba kalian dengar. Kalau kalian pakai headset, ini kedengeran nih suara angin, coy. Deres banget anginnya. Dah, turun, turun, turun. Oke, kita turun dulu ya. Bagus. Turun tangga. Oke, kita sudah berada di tengah kota kembali. Dan coba kita lihat lagi. Nah, motor kita di sini ya. Nah, motor kita di sini berarti parkirnya tadi dekat-dekat sini ya. Jadi kita nanti bisa saja jalan ke sana. Ya, terpaksa jalan dah. Itu kayaknya ada motor tuh. Oh, mau apa kau, ha? Ah, kan? Berani-berani gitu loh. Melawan Rambo bukan bobo-bobo. Ayo, sini lagi kita kumpulin dulu para zombinya ya. Habis itu baru kita lindes ya pakai senjata. Wow, sore kap. Oke, ini dia. Kita udah kumpulin ya. Kita coba lihat ke belakang ya. Wadaw. Para pengikut gua nih. Di sini adalah gua orang paling santai yang diikutin zombie ya. Dikitin zombie aja gua jalan gitu loh. Wede, jalan santuy ya. Nggak, mereka nggak bisa gigit juga dia. Eh, maksudnya mereka nggak lebih cepat dari gua jalannya coba. Deket banget padahal deh. Iya, santai gitu kan, gak usah lari. Oke, kita buat mereka berbaris dulu. Jadi kita enak nembaknya gitu kan. Jadi gua enak nembaknya. Oke, weh, paling santai gitu kan. Ayo, para pengikutku, santuy. Oke, kesini. Mari kita berbaris. Oke, gua enaknya di atas tangga nih ya. Di atas tangga nembaknya nih ya. Oke, santuy. Jadi kita sedikit memberikan ceramah dulu di atas ini sambil mereka meregang nyawa nanti ya. Oke. Oke, sini ayo semua ya. Oke, jadi gua di sini akan memberi petua sedikit ya. Kalian itu ya, para zombie, mikir dong. Naik kayak gini aja pasti nggak bisa kan? Naik gini aja pasti nggak bisa. Eh, bisa anjay. Bisa anjay. Gila, kena tadi. Darah gua kurang. Terlalu rendah tadi ya. Ternyata terlalu rendah ya. Oke, ini udah nih, aman nih. Oke, kita first person ya. First person please. Oke. Oke, semuanya. Kalian mau minta tanda tangan saya ya. Oke, semuanya berbaris ya, Dek. Sini juga berbaris, Dek. Oke. Nih, jangan dorong-dorongan kayak gitu dong. Anda jangan dorong-dorongan kayak gitu dong. Anda udah tua nih, wey. yang botak tolong. Yang botak ini jenggot tebal kali kau ya, kepala kau botak. Oke, ini udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada lagi kan, tiketnya udah sold out ya. Oke, yang mau duluan siapa? Yang mau duluan? Oke, bapak ini ya, ini dari tadi nih. Wah, tahan kali ya. Dia bisa megang kayak gitu loh, kesakitan juga dia. Oke, ini langsung semuanya. Masih ada yang hidup, coy. Lagi. Wow. Wih, ada yang botaknya yang lebih licin nih. Oke, wow. Bem. Capek juga teriak, coy. Sudah santai saja. Wih. Nah, ini gitu loh. Botak yang wow gitu. Botak yang sangat bagus gitu loh. Belakangnya ini ada rambutnya, coy. Ah, sini loh, ah. Dah, nah kayak gini aja ya. Nah, kita hemat peluru, coy. Hemat peluru. Oke, ini kita tembak di badan gak mati-mati dah perasaan. Wah, kalau tertumpuk kayak gini sulit sih ya. Sulit kita ngelutnya, coy. Ya elah, ya datang lagi. Ini gak beli tiket nih, woi. Oke. Nih, tinggal satu lagi nih. Anda bisa nunduk kayak gitu dia, coy. Oke, udah bersih ya, mantap jiwa. Jadi kita tinggal looting-looting. Nih, tinggal looting aja lagi. Nah, nih nggak beli tiket lagi nih, anjay. Oke, gua bakal looting dulu ya. Nih, looting-looting ambil kayak gini nih.
Waduh. Ada mobil merah penyerang ya. Klan mobil merah tuh. Klan mobil merah. Klan mobil merah maksudnya. Ini kenapa lagi gerak-gerak, aduh. Itu tadi dia ya selamat gua ya. Jadi dia bawain mobil nih. Nah, ya kan sekelas info deh ya. Oke, gua lanjut ngelut lagi nih. Masih belum selesai, woi. Banyak banget ini mayatnya aja. Oke, teman-teman, udah selesai nih ya. Nih udah enggak ada yang dilut lagi. Nih gua lewat, enggak ada suara kling 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 klang klung klung lagi. Jadi aman deh ya. Oke, udah diluting semuanya, sip. Dan tinggal diluting yang sebelah sini nih. Ini belum diluting nih. Oke, dia bawain mobil tuh. Mobilnya aja suaranya kedengeran tuh. Kalau kalian pakai headset kedengeran ya. Kedengeran masih ada suara mobilnya nyala, coy. Jadi aman kita ya. Kita punya mobil buat ke markas kita tadi, boy. Setidaknya kita bisa ngalangin tempat markas kita nanti menggunakan mobil aja dulu ya. Oke, dan ini dia. Di sana juga di map kalian bisa lihat tuh ada kaum mobil merah lagi ya, kalian mobil merah. Ngapa ada. Oke, kita bakal langsung berangkat. Nah, ada lagi. Nah. Baru ditutup doang. Dan di sini udah kering semua ya. Satu RT udah gua ratain di sono, niscaya tidak ada yang berani lagi dekat sini ya. Oke, jadi kita bakal nganu dulu nih, bikin sesuatu ya. Nah, kita bisa bikin gate ya ternyata. Alhamdulillah, bikin sandbox juga. Sandbox nggak usah deh ya, pagar aja, wall. Nah, kita bisa bikin dua ya, sip. Ya, kita sambil bawa mobil ini, kita jangan sampai ketabrak-tabrak ya. Ini mobilnya udah kayak gini loh. Pintunya tiga-tiganya nggak bisa ketutup. Nah, ketutup dah. Nggak bisa ketutup, anjay. Dah, kita langsung OTW ke teman kita nih. Nah, teman seperjuangan kita ya. Langsung kita berangkat sana, coy. Let's go! Oke, ini dia. Udah sampai kita ya. Nah, mereka ini memang barbar gitu, nah. No, lari. Eh, coy. Mau ikut gua nggak? Mau selamat nggak lu, ha? Mau selamat nggak? Oke, dah. Satu aja dah. Wih. Nenek barbar. Nenek barbar ini ya. Nenek barbar kali dia ya. Punya senjata, coy. Yang laki ini aja punya pentungan doang. Dah. Langsung kita berangkat pakai mobil ya. Lah, kok masuk situ juga, coy? Eh, bagus. Sip, udah. Nah, kan mati tadi yang kesana ya. Nggak ada biru lagi. Tadi di map masih ada birunya loh. Oke, kita bakal berangkat langsung ke markas yang udah kita pilih tadi. Oke, bentar. Gua lihat dulu. Di map tadi di sekitar sini nih. Oke, kita bakal kesana ya. Tadi gua lewatin, coy. Mau kesini tadi gua lewatin. Oke, jadi kita langsung saja kesana ya. Nah, di sini dia tadi ya. Ini tempatnya tuh motor gua tuh, ada kan? Motor gua ada di situ. Jadi tadi arahnya kemana ya? Parkirannya ya? Arah masuk parkirannya itu loh. Ini kah? Ini kita coba dulu ya, masuk lewat sini ya. Kalau lewat sini sih enak banget ini, coy. Wah enak banget nih. Enak nih, coy. Tinggal masuk kayak gini kan? Oke, coba kita keliling-keliling bentar ya. Apa ada celah lagi gitu loh selain di situ? Nggak ada, coy. Wow, mantap nih. Kalau kita mau turun gitu kan langsung gas dari sini nih. Langsung turun ke bawah. Ya iyalah turun ke bawah. Oke, kita basmi dulu nih ya sebelum kita turun. Gua malas banget nih. Dah. Yang di belakang tuh juga nih. Gua malas banget. Dan di sini juga ada persediaan mobil ya beberapa. Oke, mati kau ya. Dah. Sip. Nah. Sip, kita turun dulu. Oke. Kita pasang gate di sini ya. Dah. Nah, gate-nya di sini gitu kan. Oke, kita pasang gate di sini. Ini ngebukanya arah mana jadinya, coy? Ngebukanya arah ke sana saja deh ya. Sini deh. Cengkling. Nah. Sip. Mantap. Gitu kan. Oke, kita coba lihat dia menutup dulu. Oke, nutup sendiri. Mantap kan? Tapi cuman ini masih ada celahnya nih, coy. Harus kita letakin pagar lagi nih. Nah, di sini kan nih ada celah nih masih nih. Bisa lewat nih. Kita harus tutup dengan yang namanya wall. Kita letakin di sini nih. Di mana ya? Nah, aduh, nggak kenal lagi. Nah, kayak gini nih. Bisa nih. Set. Nah, mantul. Coba kita lihat. Nggak bisa nih masuk nih. Nah, kan?
Nah, gak bisa kan? Gak bisa, zombie gak bisa masuk. Kecuali lewat sini nih. Oh, gak bisa sih. Zombie kan gak bisa loncat. Nah, zombie gak bisa loncat. Dia paling kayak gini-gini aja nih. Gak bisa dia. Sip. Mantul. Oke. Dan di sini saya akan menugaskan kau untuk berjaga ya, Pak. Bapak jenggot merah ya. Oke, kau akan saya tugaskan di sini. Oke, kita mari kita tugaskan dulu dia ya. Oke. Saya sebagai komandan di sini menugaskan kau untuk berjaga di sini ya, Bapak Kaos Kutang. Jadi Anda akan berjaga di sini, nggak bisa dikeker sedikit deh ya, langsung bicara ya. Jadi Anda akan berjaga di sini ya. Tuh, lihat di sana ya, di situ ada tempat jaga ya. Tuh, di situ apabila ada masuk zombie, Anda saya tugaskan untuk membasminya ya. Oke. Dan untuk ibu, ini ibu, ibu. Ibu ke sini, Bu. Oke, ibu ke sini, Bu. Ibu akan saya tugaskan di sebelah sini ya. Jadi ibu tukang buka portal ya. Bila saya masuk tolong dibukain ya, Bu. Oke, bentar, Bu. Jangan di situ, Bu. Geser ke sana lagi, Bu. Saya dorong juga nih. Nah, diri. Come on, move. Nah, ya, di situ ya. Dia harus didorong kayak gitu ya. Oke, ibu sudah saya tugaskan ya untuk berjaga di sini. Dia kan dia nggak bakal kena ya karena dia kehalang oleh dia kehalang ini ya. Jadi nggak bakal gua tabrak ya kan. Jadi gua nanti bakal lewat sini, coy. Ini kalau kebuka ya kan. Oke, Bu. Bu, ibu-ibu. Oke, dah ya. Mantap. Oke, dan kita di sini udah selesai untuk menugaskan dua orang Luknut ini. Aduh, dua orang Luknut. Oke, jadi di sini apa ada persediaan mobil lainnya gitu kan? Wah, ini mobil antik nih, coy. Oke, itu coba kita naikin dulu ya. Bisa nggak nih mobilnya ini? Wih, bisa, cuy. Oke, kita bakal rapiin dulu mobil yang bisa kita gunakan di sini ya. Ini kayaknya nggak bisa nih. Ini berasap nih mobilnya nih, nggak bisa nih. Nah, ini, oh, ini bisa dilutik nih. Nah, nih. Oke, dan kita bakal bikin kemah di sekitar yang jauh-jauh aja ya. Ini kok berasap di sebelah sini ya? Oh, debu. Bukan asap, debu, coy. Oke, dan di sini juga ada ternyata hiasannya ini, coy. Widih, ada gambaran kayak gitu juga ya. Oke, dan kita bakal bikin kemahnya di tengah sini aja ya. Bikin kemahnya bentar. Oke, dan gue udah bikin tenda di sini ya, dan juga ini api unggunnya. Jadi kita nih udah safe di sini ya, udah selamat, udah mempunyai tempat sendiri, dan kita bakal kesini lagi ya, bakal cek mobil yang bagus. Wah, ini bagus nih, paling bagus nih mobil nih. Nah, sip, kita bakal save-savein dulu ya mobil-mobil yang bagus. Jadi bakal gue parkirin dulu di sini, coy. Bakal kita tata rapi dulu mobil-mobil bagus kita yang bisa dipakai lah ya. Oke, jadi gua bakal skip dulu sebentar, gua bakal rapiin mobil-mobilnya nih. Oke, teman-teman, jadi ini udah gua rapiin ya semuanya ya. Mobilnya cuman ada 4 ya, dan mobil legend gua paling pertama ya kan, mobil paling pertama gua letakin paling depan gitu kan, WD. Dan kita bakal ambil lagi motor kita ya sebelum malam nih ya. Bentar lagi malam nih, coy. Jadi kita harus cepat-cepat ambil motor kita dulu bentar ya. Ini bahaya, coy, kalau kita nggak ambil. Nggak bahaya juga sih, maksudnya sayang ya kalau motornya nggak diambil karena kita wanjay. Wah. Loh. Kok mati? Kan cuman kesenggol. Oke, teman-teman, dan gue tadi udah kembali lagi, dan ini dia motor pertama gue gitu kan. Ini motor legend ini, coy. Nggak bisa nggak disimpan ini, harus kita simpan ya. Harus kita bawa ke dalam. Kalau enggak ini, waduh, nggak bisa dah gue hidup tanpa ini, coy. Widididih. Oke, kita tutup lagi, kita kunci gitu kan. Oke, dan kita bakal kita parkir lagi di sini ya. Tadi itu kesenggol dikit bentar loh. Dikit
kesenggol ya, mati langsung coy. Mungkin darah gue juga kritis ya, makanya langsung mati ya. Oke, dah kita matiin aja motornya dan kita letakin di situ ya. Oke, mantap sekali. Hari pertama progresnya sangat banyak di sini ya. Nanti kita bakal lanjut lagi episode selanjutnya minggu depan ya kan. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what?